Teman-teman, nah hari ini saya akan mereview salah satu produk nih dari Difang, teman-teman. Ini ada Bluetooth speaker ya, namanya Difang Travel, teman-teman. Oke, seperti ini boxnya. Oke, kita unboxing ya, teman-teman ya. Apa aja yang kita dapat dari paket penjualannya? Oke. Nah, yang pertama kita dapat user guide. Terus kita dapat juga warantinya ya teman-teman. Kita pinggirin dulu sekarang. Nah ini dia teman-teman. Ini adalah Difang Travelnya. Bentuknya cukup unik ya, seperti Rubik gitu. Minimalis sekali desainnya dan very luxury gitu. Oke. Di dalam ini kita ada dapat juga dua kabel ya. Satu kabel USB to AUX, satu lagi untuk charging teman-teman. USB. Oke. Pinggirin dulu. Nah, ini kita bahas sekarang untuk Bluetooth speaker Difang Travel ini. Pertama-tama desainnya ini cukup unik ya, bentuknya kotak gitu, lucu. Dan ini tuh Difang Travel ini warnanya tuh ada tiga warna ya teman-teman ya, ada warna black, ada warna silver, dan satu lagi warna gold. Oke. Untuk play time-nya dia tahan sampai 5 jam teman-teman. Untuk kalian untuk dengerin lagu seperti biasa itu tahannya 5 jam baterainya. Lalu charging time-nya, jadi jika baterainya habis drop, kalian tinggal cas itu selama 2,5 jam baterainya sudah full teman-teman. Oke. Dengan Bluetooth versi 4.1 itu udah cukup seri Bluetooth yang terbaru ya. Lalu juga jarak Bluetooth-nya teman-teman. Jarak Bluetooth-nya kalian tidak perlu khawatir karena jarak Bluetooth-nya 10 meter ya. Jadi kalian nggak harus selalu dekat-dekat dengan Bluetooth speakernya dari HP kalian. Jika kalian ingin mendengarkan lagu, itu akan tetap nyala selama jaraknya masih 10 meter, teman-teman. Oke. Nah, sekarang di sini fitur-fiturnya teman-teman di dalam di speakernya. Di sini ada tombol on untuk nyalain dan matiin speakernya. Lalu di sini ada untuk tombol volume down. Di sini ada tombol volume up. Dan di sini untuk play dan pause ya, teman-teman ya. Bentuknya juga sangat mudah banget dipakai. Kita sekarang coba bantu untuk coba nyalain ya teman-teman ya. Caranya tinggal pencet ini, tahan sedikit. Nah, jika seperti ini produknya sudah nyala teman-teman dan siap dipakai karena dia lagi searching Bluetooth. Kita langsung coba ya. Untuk searching Bluetoothnya, kita pakai nyalakan Bluetoothnya seperti ini. Lalu di sini ada Difang Travel. Nah, seperti itu sudah on ya teman-teman. Sekarang kita play lagu ya, salah satu lagu ya. Kita coba. Red cups and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. Got somebody here might be the one now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we're gonna go all night till we see the sunlight, alright. So we like to party. Oke teman-teman, nah, kurang lebih suaranya juga enak banget didengar, bassnya juga dapet banget, vokalnya clear teman-teman. Sangat recommended lah, barang ini sangat recommended sekali. Jadi untuk kalian yang pengen dapetin barang ini, boleh dibeli di The Sound Official Store ya teman-teman ya, atau di The Funk Official Store. Oh iya teman-teman, tadi ada yang kelupaan untuk di info nih teman-teman. Nah, The Funk Travel ini juga bisa untuk kalian ngangkat telepon ya teman-teman ya. Jika kalian lagi denger lagu nih teman-teman, terus ada yang telepon nih, tiba-tiba kalian, aduh saya mau angkat nih, cuman kalian nggak usah panik guys. Kalian bisa angkat langsung dari The Funk Travelnya ini. Kalian tinggal pencet tombol play ini. Jadi kalian tuh bisa langsung ngomong dari speaker ini teman-teman. Nah, canggih juga ya teman-teman ya. Oke, nggak kelupaan juga di belakangnya tadi saya akan menjelaskan tentang microport USB-nya. Nah, di belakangnya ini ada USB-nya teman-teman untuk charging. Nah, kalian dapat dua kabel nih teman-teman. Yang pertama, kalian ada dapat
micro USB cable sama USB kabel biasa ya teman-teman ya. Nah ini bisa untuk kalian charge nih, kalian bisa ngecas di laptop, kalian bisa ngecas di wall charging juga teman-teman, di adapter. Nah yang kedua ini ada micro USB to aux teman-teman. Jadi kalau kalian mau dengar lagu mungkin di laptop, untuk konektornya kalian bisa colok USB ke sini dan aux-nya kalian bisa colokin ke laptop, mungkin ke komputer teman-teman. Oke, jadi cukup lengkap ya teman-teman kalian dapatnya. Oke, mungkin ini review singkat dari saya. Untuk kalian yang udah nonton, thank you banget guys untuk waktunya. Kita see you di next videonya. Bye.